Iya. Emang? Mukanya udah jelas? Enggak, masalahnya sekarang itu suka ngehindarin gue terus, itu. Ya, ngehindar juga kan biasa juga. Sehari dua hari emang hilang, tapi biasa aja, gak ada apa-apa kok. Sehari dua hari hilang gimana? Dulu-dulu kan sebelumnya? Iya, dia sudah ngomong. Oh, phone gak pernah diangkat, terus sama sekali gak pernah dibalas. Ya, emang lagi gak dipegang aja sama lo, handphonenya ketinggalan. Gak mungkin kali. Loh? Kenapa gak mungkin? Iya, kamu gak pernah ninggalin handphone. Kata siapa? Soto banget. Ya udah, jadi sekarang intinya aku minta bantuan HTS buat ya buat bantuin aku gitu. Kayak gini kayaknya caranya deh. Ya gini, kamu bisa gak ikut bantuin aku? Gak tau, gak bisa deh kayaknya. Sorry, gak bisa. Arif, tolong dong kamu ngertiin aku. Aku gak tahu kayak gimana lagi. Ya ngertiin, tapi kan banyak cara lain. Lo bisa datang ke rumah aku. Ya, bisa cari tempat kumpulan yang gimana, gak seperti kayak gini caranya dong. Ya menurut aku ini satu-satunya cara yang paling bisa bikin kamu. Bentar, tunggu bentar. Bentar. Arif? Loh, ya, aku udah di candy. Ya, tunggu ya, mana? Oh iya. Aku ngeliat dia dijemput sama seorang cewek. Dia tuh cium pipi kiri kanan gitu sama cewek itu. Ya, tapi ya udah lah, nggak usah berburuk sangka. Oke, yaudah ya. Nah, gini aja, aku udah perlu nih sama teman aku. Jadi belum juga kah kau menyadarinya? Akulah yang pantas. Arif, tunggu. Aku bersumpah. Nggak tahu ya, sempat ragu aja ngelihat dia kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja dia benar bisa hubungin aku buat nyelesain masalah ini. Nah, Pris. Dia tadi tuh pas tinggalin, terus tiba-tiba dia nerima telepon gitu, dan dia pergi. Terus gue juga sempet ngeliat sih, dia tadi sama cewek, kayak cubit begitu. Iya, serius. Ih. Tadi dia nyamperin gue sih, bilang dia bakal ngehubungin gue lagi. Hah? Dia ninggalin lo, terus dia bilang mau ngehubungin lo? Iya, gue ngejar duduk, langsung pergi. Ngeberes nih si cowok. Tapi gak apa-apa, perjuangan dia belum selesai, kita lihat aja besok akan seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap lihat.